kerajaan pada hari ini Dewan yang bersidang. Baiklah, usul pada hari ini berbunyi, Dewan ini percaya dunia perlu lebih berwaspada terhadap keganasan biologi berbanding ancaman dunia. Kita lihat frasa yang pertama, iaitu frasa dunia perlu lebih berwaspada. Berwaspada pada hari ini adalah sifat ini berhati-hati dan juga berjaga-jaga walaupun Dewan bersidang. Maknanya pada hari ini, dunia perlu lebih cakna dan tidak mengambil mudah tentang keganasan biologi yang berlaku pada hari ini. Kita lihat, apabila kita bercerita berkenaan dengan berwaspada, kita perlu mempunyai tiga perkara. Yang pertama, kita perlu mempunyai strategi pencegahan keganasan. Yang kedua, kita perlu wujudkan undang-undang yang menentukan atur cara kawalan biologi. Dan yang ketiga, kita perlu mempunyai persediaan yang cukup rapi bagi dewan yang bersidang. Kita lihat, bagi frasa kedua, frasa keganasan biologi bagi dewan bersidang. Kepenggunaan ejen biologi dengan niat untuk menyebabkan klinik, penyakit ataupun kematian. Kita lihat, terdapat ejen biologi dalam alam semula jadi, tapi ia boleh berubah buatan untuk membuat mereka lebih berkesan. Contohnya bagi dewan bersidang, saya berikan anda satu fakta. Serangan antraks bagi dewan bersidang yang telah berjaya membunuh rakyat Amerika pada tahun 2009. Yang kedua, pada tahun 1965, kumpulan di Jepun menggunakan gas sarin bagi melancarkan serangan awan di stesen kereta api di Tokyo bagi dewan yang bersidang. Kita lihat yang kedua, keganasan biologi diwujud melalui tiga kategori, iaitu A, B dan C. Kategori A bagi dewan bersidang, apabila ia memberi risiko tinggi kepada keselamatan negara sebagai contohnya antraks warga dewan bersidang. B, warga dewan yang bersidang, apabila ia memberi risiko kepada negara. Dan yang C, penyakit baru yang boleh menjadi risiko yang berat warga dewan yang bersidang. Saya berikan anda satu fakta. Menurut laporan bernama pada tahun 2015, Interpol memberi peringatan bahawa keganasan biologi merupakan ancaman sebenar yang tidak boleh diketepikan dan menggesa semua kerajaan untuk bersedia dalam strategi menangani keganasan warga dewan yang bersidang. Kita beralih pandang kepada frasa yang ketiga warga dewan, iaitu berbanding ancaman nuklear. Ancaman nuklear ini adalah senjata nuklear yang bersifat menyerang. Dalam istilah undang-undang, adalah keganasan nuklear adalah jenayah yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, dengan niat untuk menyebabkan kematian warga dewan yang bersidang. Baiklah warga dewan, kita beralih pandang kepada perwakilan kerajaan pada hari ini. Strategi kami cukup mudah. Menteri saya akan membentangkan hujah pertama. Menteri sahabat timbalan Perdana Menteri akan membentangkan hujah kedua. Dan seperti biasa, berdiri Menteri Pertahanan akan meranakkan perwakilan pembangkang pada hari ini warga dewan bersidang. Baiklah, pendirian kami cukup mudah, iaitu melihatkan kepada analisis keperluan keganasan biologi untuk kita lebih berwaspada. Dalam hujah pertama, saya akan ceritakan kepada warga dewan berkenaan dengan prosedur kewujudan. Sebelum itu, anda kata ada sebarang pertanyaan yang persilakan. Terima kasih, Yang Berhormat. Jadi pada hari ini, apakah kayu ukur yang kita gunakan untuk melihat sama ada keadaan berwaspada itu perlu kita berikan kepada biologi ataupun tidak? Yang Berhormat, saya kira hari ini Yang Berhormat ada masalah pendengaran. Kalau saya tekankan tiga perkara, iaitu apabila wujud strategi pencegahan keganasan, yang kedua wujud undang-undang yang menentukan atau cara kawalan biologi, dan yang ketiga wujudnya kepersediaan warga dewan bersidang. Baiklah, dalam hujah pertama, saya akan bercerita berkenaan dengan prosedur kewujudan warga dewan yang bersidang. Prosedur kewujudan pada hari ini, kita lihat bagaimana kita ingin mewujudkan senjata nuklear dan bagaimana wujudnya biologi ini warga dewan yang bersidang. Dalam senjata nuklear warga dewan bersidang, sedar ataupun tidak, perkara yang pertama, kita perlu mempunyai reaktor nuklear. Warga dewan bersidang pada hari ini bukan semua negara mempunyai reaktor nuklear. Hanya setengah negara mempunyai reaktor nuklear warga dewan yang bersidang. Pada hari ini, wujud pertikaian warga dewan bersidang. Negara-negara yang mempunyai tahap ekonomi yang rendah tidak mampu untuk mempunyai reaktor nuklear warga dewan bersidang. Anda kata tiada reaktor nuklear, bagaimana kita ingin wujudkan senjata nuklear? Maka tiadalah senjata nuklear ini warga dewan bersidang. Yang kedua, warga dewan bersidang, untuk kita mewujudkan senjata nuklear ini, kita perlu persetujuan daripada Majlis Keselamatan PBB UNSC warga dewan yang bersidang. Maknanya pada hari ini, untuk kita wujudkan senjata nuklear bukan mudah warga dewan bersidang berbanding dengan biologi warga dewan bersidang. Saya berikan anda satu fakta. Menurut WHO, virus yang diolah secara genetik sangat mudah dicipta dan mampu membunuh lebih ramai mangsa berbanding senjata nuklear. Namun tiada satu pun negara di dunia yang
bersedia warga dewan yang bersidang sedar ataupun tidak pada hari ini, sedar ataupun tidak pada hari ini, untuk kita untuk kita lihat keganasan biologi ini yang berlaku di mana-mana tanpa kita sedar warga dewan bersidang. Walaupun pada hari ini keganasan biologi ini sedar ataupun tidak, sesiapa sahaja boleh melakukan keganasan biologi. Sebagai contoh, masalah influenza H1N1 warga dewan bersidang itu adalah masalah yang dicipta warga dewan bersidang berbanding dengan ancaman nuklear ini warga dewan bersidang. Satu lagi fakta saya berikan warga dewan bersidang, pada tak pada 24 Februari tahun 2017, menurut ketua polis negara mengesahkan ejen saraf VX warga dewan bersidang digunakan dalam kes pembunuhan Kim Jong Nam, menunjukkan pada hari ini keganasan biologi ini lebih penting berbanding dengan ancaman nuklear warga dewan yang bersidang. Itu yang mereka perlu faham pada hari ini warga dewan yang bersidang. Pada hari ini, secara rangkumannya telah saya ceritakan kepada seisi dewan berkenaan dengan prosedur kewujudan bagaimana kawalan biologi ini lebih mudah tersebar warga dewan bersidang, membuat kesan yang buruk kepada rakyat di dunia ini warga dewan bersidang berbanding dengan ancaman nuklear. Itu yang perlu mereka faham. Maka dengan itu, saya mohon seisi warga dewan faham berkenaan dengan keganasan biologi ini berbanding ancaman nuklear. Mohon untuk terus